Pemirsa Simonida Media membuka kantor cabang di Bandung beberapa waktu lalu dengan ditandai acara pembukaan di salah satu hotel di kawasan Gatot Subroto. Acara tersebut turut dihadiri ribuan member dari berbagai daerah di tanah air. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung, pembukaan kantor Simonida Media Cabang Bandung berlangsung megah. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri ribuan member Simonida Media dari berbagai daerah di tanah air seperti Bandung, Tasikmalaya, Banten, Bali, Batam, hingga Papua. PT Simonida Media merupakan perusahaan asal Amerika yang bergerak di bidang iklan. Di Indonesia, Simonida Media baru masuk sekitar Januari 2023. Manajer Simonida Media Cabang Bandung, Sito Susilo, mengatakan pembukaan kantor Simonida Media di Kota Kembang ini diharapkan bisa menambah semangat para member serta menambah lebih percaya diri. Baru yang membantu para blogger, artis-artis dunia, selebritis untuk meningkatkan pengikutnya yang daftar ke perusahaan Simonida, dan kita sebagai karyawan Simonida Media membantu ngelaik pekerjaan dari perusahaan. Karyawan Simonida sendiri ada background khusus sekarang atau ada seberapa ribu? Nggak usah, karyawan Simonida Media nggak ada background apa-apa, karena kita juga inginnya membantu menambahkan penghasilan yang benar-benar memerlukan penghasilan tambahan dari Simonida Media, karena kita di sini dibayar dolar sesuai dengan tingkat kita membayar jaminan uang, jaminan kerja. Jadi tidak usah pakai jasa keahlian tertentu, asal kita cuma like screenshot kirim ke perusahaan, kita dibayar dolar. Ini udah berapa lama sih, Kang? Kalau di Indonesia baru masuk Januari 2023 dan mungkin sekarang bulan Oktober udah 9 bulan ya. Kalau berdiri di Amerikanya, karena ini perusahaan Amerika ya, berdiri di Amerikanya tanggal 2 tahun 2018. Jadi di Amerikanya, masuk ke Indonesianya baru Januari 2023 dan sekarang udah berjalan 9 bulan. Nah, yang hadir sekarang ini dari mana sih, Kak? Yang hadir dari sekarang paling jauh ada dari Papua, ada dari Kalimantan Barat, Pontianak, ada dari Batam, dari Jawa Barat sih, Banjar, Tasik, Garut, Bandung, Kabupaten. Ini anggota Simonida semua ini yang hadir? Anggota Simonida sama yang non Simonida, karena Simonida di sini ingin mengenalkan bagaimana perusahaan Simonida bekerja dan untuk merekrut karyawan yang baru. Kalau Sito menambahkan, peluang untuk menjadi member Simonida Media sangat terbuka untuk masyarakat umum untuk ikut bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan yang sudah memiliki lebih dari 500 member di Kota Bandung tersebut. Tim Liputan, Bandung TV.